Ya, assalamualaikum. Ini updatean dari ikan lohan saya yang dulu itu. Udah lumayan, bodinya udah masuk, cenongnya udah ngangkat, markingnya juga ini udah mulai keluar, warna juga sudah mulai angkatan. Jauh beda dari waktu pertama kali. Perubahannya sangat drastis. Ini mentalnya juga sudah oke. Ini masih kecil loh. Cuma cenongnya udah ngebom banget. Ya, sayangnya ini di tengah-tengah kepalanya ini masih belum keluar marking, keluar ini mutiara. Nggak botak sih, ada garisnya. Ya, kemungkinan masih bisa crosshead lah. Masih. Ini kan enggak botak polos, masih ada coraknya. Jadi kita tinggal keluarin aja, maksimalin sampai coraknya keluar. Ini cuma ini perubahannya udah bagus banget. Ini itu dulu saya beli tanggal 17 Maret dan sekarang April 3 udah berapa hari ya, belum ada setengah bulan lah. Tadinya saya mau upgrade video ini sebulan kemudian, tapi ini ya berhubung perubahannya udah banyak, udah ya jauh lah, jadi ya iseng-iseng aja sekalian buat dokumentasi, nanti sebulan kemudian bisa saya video lagi ya, biar tahu perbandingannya, perubahannya seperti apa, kan nanti step by stepnya bisa kelihatan ya, buat dokumentasi itulah. Ya, oke lah, segitu aja. Ya, ini sekedar iseng-iseng video buat dokumentasi biar nanti tahu perubahannya. Jadi nggak perlu panjang-panjang amat ya, nanti bosan juga yang nonton ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.